Assalamualaikum semuanya. Video kali ini saya akan berpetualang untuk mencari buah-buahan liar dan bisa dimakan. Yuk ah, ikutin terus videonya. Buah-buahan. Ada yang tahu nggak buah apa ini? Kalau di sini namanya buah harendong. Ini bisa dimakan, enak. Nih, saya coba nih. Rasanya manis. Enak. Tapi jangan kaget kalau habis makan buah ini, nanti lidahnya kayak gini. Yuk ah, lanjut lagi, nyari lagi. Nah, nemu lagi nih. Tapi ini nggak enak ya. Ini nggak bisa dimakan. Rasanya gatal. Tapi nggak berbahaya, cuma nggak enak, gatel. Buat warnanya sih menggoda, ya kan? Merah, mantep pokoknya. Udah, lanjut lagi. Menemukan lagi buah-buahan nih. Ini namanya buah permut. Kalau di sini namanya permut. Nah, isinya. Tapi ini agak sedikit mentah. Kalau yang matang biasanya warnanya kuning. Oke, kita menemukan honje hutan. Setahu saya sih ini namanya honje hutan. Tapi nggak tahu ini bisa dimakan apa enggak. Tapi kayaknya bisa dimakan sih. Nggak tahu rasanya enak apa enggak. Banyak airnya. Yuk ah, kita cari lagi. Mantap, woi. Ada buah-buah lobi-lobi. Ada yang matang nih. Ambil deh. Oh ya, teman-teman. Ini tuh namanya buah lobi-lobi. Ini rasanya aduh. Jatuh. Rasanya asem. Meskipun udah matang, rasanya asam. Saya coba. Sumpah, asam banget. Ada yang matang tuh, tapi susah ngambilnya. Mana ada air lagi, sumur nggak tahu apa. Tapi cuma satu, lumayan tapi. Nah, kalau ini matang banget nih. Merahnya. Nyobain yang matang ya. Masih tetap masam. Masam. Tapi ada sedikit manis-manis, enggak seperti yang ini nih. Oh, ini asamnya
Asam banget ini. Ini lumayan lah. Oh ya teman-teman, biasanya buah ini bisa kita tubuk tuh, kita rujak lah. Di kalau di sini tuh namanya dilocoh. Pakai bambu. Terus nanti ini dimasukin, kasih semacam bumbu rujak, rujak bebek. Enak, asam-asam gimana gitu. Oke teman-teman, dikarenakan buah lobi-lobinya masih pada mentah, banyak sekali yang mentah tuh. Sekitar berapa minggu lagi, nanti kita kesini lagi buat bikin rujak locoh. Oke, sekalian pamit ya. Cukup sampai di sini petualangan kali ini. Oke, assalamualaikum.